Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Balas Voters dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan saya Muhammad Alif Azmatiansyah, reporter dari balasvoters.com, melaporkan dari lapangan Nirwana, Sawangan, Jawa Barat ya Balas Voters. Saat ini sedang berada ya sesi latihan Persija Jakarta di lapangan Nirwana ya, Sawangan, Jawa Barat, 7 Juli 2022. Tadi latihan dimulai pukul sekitar 15.30, setengah 4 sore ya Bola Supporter. Saya lihat dua pemain asing itu sudah ikut, yaitu Ordej Kudela dan satu lagi itu Kim Ricik ya. Dua pemain asing Persija Jakarta yaitu Kudela dan Kim Ricik sudah ikut bergabung. Sementara itu pemain lokal lainnya seperti Rico Simanjuntak, lalu ada Fezan Dika, lalu ada Ryuji Utomo, Brave Fatari, Barnabas Sobor, Taufik Hidayat, Tony Sucipto, Syahrian Abimanyu pun juga turut mengikuti latihan kali ini ya Bola Supporters. Sementara itu di posisi penjaga gawang ini ada Andri Tani Ardiansa, lalu juga ada Muhammad Sudirman ya. Sedangkan Cahya Supriyadi sedang menjalani turnamen Piala AFF U19 2022 ya, bersama skuad Garuda Muda Asuhan Sintayong. Ini para pemain Persija Jakarta sedang melakukan sesi pemanasan dulu sebelum menjelang akan melakukan latihan berat ya. Latihan ini dipimpin langsung oleh pelatihnya yaitu Thomas Doe. Ya, beginilah situasi latihan ya tim Persija Jakarta. Ya, ada Rico Simanjuntak ya Bola Supporters. Ada Reza Andika. Ada Hansa Muyama Pranata juga Bola Supporters. Ada Syahrian Abimanyu, ada Rizky Fandi, ada Hanif Sabandi. Dan yang menjadi sorotan ya ini adalah dua pemain asing terbaru Persija ya, yaitu Ordej Kudela back dan Kim Ricik ya, yang merupakan striker. Ini pantauan langsung dari lapangan Nirwana Park Sawangan ya Bola Supporters, yang menjadi markas latihan Persija Jakarta ya. Inilah situasi terkininya Bola Supporters. Oke Bola Supporters, mungkin cukup sekian laporan singkat saya langsung dari lapangan Nirwana Park Sawangan Jawa Barat yang menjadi venue latihan Persija Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa pantengin terus situs bolasport.com dan media sosial bolasport.com lainnya dan YouTube bolasport.com untuk mengetahui kabar-kabar terkini olahraga tentunya. Terima kasih yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Bola Supporters.